Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya, mama-mama sayang. Di video kali ini aku akan berbagi preparation untuk MPASI bayi 6 bulan. Jadi bayiku itu baru mau makan usia 6 bulan ini. Nah ini dia prepare yang sudah aku siapkan. Aku siapkan hati ayam, aku masukkan ke dalam ice cube kayak gini. Terus kita bekukan, jadi kalau misalkan mau butuh tinggal diambil satu kotak gitu. Terus ini bumbunya yang paling penting, bawang merah, bawang putih. Aku kupas semuanya, lalu aku cuci. Kemudian aku blender. Terus setelah di blender, nah itu tanpa air ya mam ya. Jadi ini tuh nanti akan di chopper kayak gitu, terus dimasukkan ke dalam ice cube lagi juga. Terus kita bekukan. Kalau gitu tinggal ambil-ambil aja. Terus ini protein abatinya, aku siapkan tempenya. Ini aku sudah habis selama 3 hari ya mam ya. Satu potong ini 3 hari pemakaian. Tuh. Kemudian ini bell cup keju, ini optional, teman-teman nggak perlu bahwa ini tuh harus ada, itu nggak harus juga. Ini aku siapkan hanya untuk tambahan aja keju gitu, susu lemaknya gitu ya mam ya. Terus setelah ini nanti aku akan siapkan kaldu ceker. Nah ini aku siapkan mau merebus cekernya ini aku campur dengan daun seledri dengan daun bawang, kemudian kita rebus sampai menyusut, kemudian kita tiriskan cekernya, lalu seperti biasa aku masukkan juga di ice cube kayak gini, terus kita bekukan karena ini sering dipakai gitu ya mam ya, jadi satu kali masak itu satu kotak itu. Nah mungkin itu aja teman-teman, bisa jadi inspirasi, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Dadah.